signs are everywhere. Good morning, everybody. This song is for you. Sing a song, 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 song. 5, 6, 7, 8. Cantik. Apa? Ingin rasa hati berbisik. Boleh. Untuk melepas keresahan. Tapi apa arti merindu selalu? Thank you banget udah mau datang ke Miss Queen pagi ini. Congratulations juga ya. Thank you loh, thank you. Udah jadi suami orang. Ini gak keren. Cincin masih dipakai. Masih. Oh kenapa emang? Emang kalau misalnya. Enggak juga sih. Kadang-kadang gue suka kagok gitu. Oh iya, yeah. Masih. Oke. Tapi kita akan segera lanjutkan, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol bareng Vidi. Iya. Yeah. Mm-hmm. Tapi pagi hari ini, kita menerima kabar yang kurang mengenakan. Seluruh kru dari Miss Queen dan juga Net TV tentunya turut berduka cita karena pagi hari ini kita mendengar kabar duka bahwa Bunda Dorce telah meninggal dunia. Segala karyanya tentunya akan terus kita ingat, dan apapun yang telah beliau lakukan mudah-mudahan itu bisa menjadi amal jariah. Amin, Allah. Untuk beliau, dan mudah-mudahan rakyat tarjir yang di rumah juga ikut mendoakan semoga beliau diberikan kelapangan yang seluas-luasnya di alam kuburnya. Amin. Semoga keluarga yang ditinggalkan juga diberi ketabahan. Dan sekali lagi kami sangat berduka cita karena telah kehilangan sosok yang multitalenta. Baik, kalau begitu kita duduk dulu yuk. Ya, sambil duduk ya. Pada duduk dulu ya. Silakan Bidi. Yes. Tapi kalau misalkan ngomong-ngomong ya,
Vidi ini kan baru menikah. Mm-hmm. 15 Januari, sebulan ya? Baru pas sebulan. Pas sebulan. Baru monthversary. Wah, iya. Tapi aku tuh ngeliat pernikahannya Vidi tuh seru banget tau. Oh, oh, iya. Itu seru banget, gak kayak orang, kayak bukan kayak pengantin gitu. Kayak apa dong? Seru-seru aja Karin. Gitu, kayak seru-seruan aja. Gak, lu kayak party aja, beneran. Iya. Asik ya? Ya emang party aja sih, soalnya kayak emang ini kan lagi wedding pandemi, memang gak bisa ngundang banyak orang. Jadi emang yang datang tuh emang yang very close to me and Sheila. Jadi emang teman-teman seru-seru semua gitu. Asik sih ngeliatnya sih, asik. Seru. Tapi kalian gak honeymoon ya jatuhnya ya? Oh, iya. Ya gimana pak, mau honeymoon dimana? Ya mau kemana juga sekarang ya kan, bener, serem gitu. Belum, tapi belum. Ini ada yang lucu. Apa tuh? Kenapa? Awas ya, apa yang lucu ya. Awas lo kalau gak lucu lo. Bener ya, lucu ya. Kita tanya, yang lucu di video sama Selanya, bukan kan? Oh, kirain. Kenapa nikahnya tanggal itu? Oh, iya. Maksudnya kalau nggak salah itu Kamis Pahing loh. Oh, bukan. Coba. Bukan, kayaknya itu Kamis Jeding deh. Oh, enggak. Wedding. Tanya dong. Iya. Kenapa milihnya tanggal itu? Iya, spesial banget sebenarnya alasannya. Karena kan biasanya orang-orang tuh nikah tuh ngitung tanggal atau kayak tanggal baik nih. Tanggal baik atau misalnya atau tanggal cantik ya kan? Atau tanggal cantik atau tergantung sionya apa gitu kan. Biasanya kalau kita sih memilih tanggal itu karena istri baru saya. Istri saya yang baru itu pingin banget waktu itu nikah itu di make up-in sama salah satu make up artis hits Indonesia namanya Cimarlen. Oke. Nah, Cimarlen. Dari bulan Desember sampai Januari Cimarlen tuh sibuk banget. Dan kita pinginnya Sabtu kan. Jadi dari semua tanggal yang ada tanggal 15 doang Cimarlen available. Oh. Tadinya kita mau nikah tanggal 22 Januari kan bagus tuh. Okay. 22 1 22. Tapi Cimarlen tidak available gitu. Jadi kita kayak yaudah Cimarlen bisanya kapan, yaudah kita menyesuaikan tanggal sama MUA-nya. Ini menurut orang di mana-mana MUA nyesuaiin tanggal sama pengantin. Ini pengantin ini ngikutin tanggal sama MUA loh. Iya. Ini bagus nih berarti Cimarlen, kalau nggak ada Cimarlen nggak nikah nih mereka berdua nih. Oh ini berarti gara-gara Cimarlen nih. Tapi bagus lah Cimarlen kemarin WhatsApp gue. Makasih banyak ya gara-gara Sheila pernah ngomong tanggal nikahnya gara-gara gue. Gue sehari kemarin rekor katanya 11 calon pengantin langsung book gue hari itu juga. Wow. Itu Cimarlen make up-in pengantin sambil gini kan ya tangannya. Gempor. Udah gempor ya. Udah, tapi enggak, hari ini kan lo cukup dekat sama Cimarlen ya? Dekat. Kita sambut Cimarlen. Ada yang pasti ada. Emang ada? Ada. Cimarlen. Ih, mana ada cici-cici kayak gitu. Genit banget. Genit banget ini ya cici. Ini gak bener nih, udah Ki. Lanjut Ki. Bener-bener ya, Miss Queen. Jadi Vidi dan Sheila juga menjadi pasangan yang viral karena statement atau celetukan Sheila yang beda dari cewek-cewek kebanyakan. Ya gimana sih? Gimana sih? Ngerti juga. Kita lihat Vidinya. Coba, bener sih. Aku dan sahabat-sahabat yang sudah aku anggap seperti keluarga, mempunyai niat baik ke keluarga kamu. Di mana aku ingin meminta izin ke keluarga kamu dan tentunya untuk kamu, di mana aku ingin melamar Hiladara Aisyah. Apakah kamu berkenan? Ya boleh. Makasih. Saya terima nikahnya dan kawinnya Hiladara Aisyah binti Raswari Tanjung dengan mas kawin yang tersebut tunai. Mana Pak Safisa? Sa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Kasih jempol doang. Kasih jempol. Oke, kode-kodean lagi. Tapi benar kan? Sheila juga pas masuk tuh mereka tuh berdua ekspresinya tuh pada kayak seru-seruan gitu. Iya. Emang kalau sahabatan jadi nikah tuh begitu kali ya? Iya, kayaknya gitu ya. Tapi untung Sheila bukan pegawai ITC. Kalau pegawai ITC, maukah kamu nikah denganku? Boleh, Kakak. Ambe kayak gitu sih bubar ya. Bubar. Jadi kalian sahabatan tuh sebenarnya udah berapa lama sih? Kita tuh udah 6 tahun kali ya. Eh tau gak sih Sheila tuh sama gue tuh gara-gara apa? Apa? Gara-gara Net TV tau. Hah? Emang iya? Iya. Ketemunya? Iya. Wow. Iya. Kok bisa? Ceritanya gimana? Gue tuh pernah satu proyek sama Sheila di... Dulu kita punya musical di Net namanya Stereo. Oke, gue tahu. Karena TV gue tuh Net semua. Iya kan? Iya dong. Wah, di channel
ada. Gilang, maaf, maaf ya. Kerja itu cari rezeki, bukan cari muka. Ya, kadang-kadang berhasil kalau cari muka. Iya. Terus ketemunya ya, jadi, di sana. 2015 tuh gue stereo. Jadi gue masuk season 1 kan dari awal, Sheila tuh masuk season 1 terakhir. Gue tuh selalu ingetnya dia season 2, ternyata dia season 1 terakhir. Jadi dia masuk terus ketemu pertama kali kenalan di situ. Dan dari situlah sampai sekarang kita terus bersama. Alhamdulillah. Yeah. Tapi dari awal ketemu udah deg-degan tuh ketemu Sheila? Udah tumbuh rasa-rasa itu loh? Atau awalnya justru biasa aja gitu? Oh, dari awal sih udah kayak waktu dia masuk ke set pertama kan nih, cewek baru nih. Iya. Yeah. soalnya kan misalnya syuting series kita, gue baru pertama kali syuting series kan. Itu kan ketemunya orangnya itu aja, krunya itu aja. Nah, waktu ada orang baru, muka baru kayak, cewek baru, cakep siapa nih? Gitu. Kita masuk ke Reka Adegan! Ceritanya ini Sheila-nya. Oh, jadi Sheila. Oke. Ini Sheila. Pada saat Vidi pertama kali ketemu, berarti lagi duduk posisinya. Sheila lagi duduk. Sheila duduk, lu duduk sini. Ini headphone, ya. lagi baca skrip. Oke, lagi baca skrip ya. Nah, terus gue masuk sama Dikta, lu jadi Dikta ya? Gue jadi Dikta. Ah, jadi Dikta. Oh, Dikta gue jadi drummer dong. Ah, Dikta. Ah, oh, bukan. Ya. Itu mah presenter, Vincent and Dikta. Desta. Benar. Rina jadi siapa? Rina jadi siapa? Cimarlen. Aduh, Cimaran di mana-mana. Aku jadi security ya. Oke. Siapa aja sih yang ada gitu? Kamera roll, action. Action. Fit. Masuk. Oh, masuk. Hah? Cewek baru, Dik. Genderuwo kali itu. Sheila. Oh, Sheila. Oh, ceritanya jadi Sheila ya. Oh, iya. Oh, Anda Sheila ya? Apa? Oh, pengharum ruangan. Bukan. Masuk brand. Hei, kamu. Kalau dia pengharum ruangan, posisinya di sini. Itu doang. Iya, lagi. Action. Yaudah kan, action. Laki lagi. Cantik juga, lu kenal enggak siapa? Hah? Wah, pengen gua gebukin rasanya. Oh, iya ya. Bentar. Bang, aku jadi Sheila kok kayak enggak ada harga dirinya ya. Sorry. Diktanya kenal enggak ceritanya? Enggak, belum kenal. Gua tapi kenal. Oh, ini pada enggak kenal sama Sheila ceritanya. Belum, kan baru hari pertama. Okay, terus okay. Kita ini cuma... kita saingan gitu. Oh, oke. Okay. Oh, ada saingan. Iya, oh, awalnya juga kayak incer. Dia suka semua yang cantik-cantik. Pada saat itu. Oh, untung Dikta waktu itu enggak ketemu aku ya. Emang bakalan naksir. Gua enggak mau ya, nanti takut ada bye. SJW yang bilang. Oke, lanjut. Action. Lanjut. Terus kayak kayaknya dia bakal jadi milik gue. Enggak, lu kan udah semuanya. Yang ini gue. Oh, enggak bisa. Kita harus saingan. Lihat aja. Dia bakal jadi milik gua. Oh, lihat aja. 6 tahun lagi gue yang nikahin dia. Cimarlen masuk. Security. Oh, security. Kan gue security. Yuk, kita kenalan. Sheila ngomong. Kenalan. Kalian berdua? Hmm? Kalian berdua enggak usah rebutan aku deh. Siapa yang... Kok kita belum ngomong apa-apa, kenapa udah mau ngerasa rebutin aja? Ini kegeran kan enggak jadi kan ya? Udah, enggak usah cari. Bagian agresif. Lu jadi Sheila, bukan Lelisa Gita. Agresif banget ya. Oh, jadi gitu ceritanya? Jadi gitu. Ih, lucu. Gitu. Di Net TV waktu itu ya? Di Net TV pertama kali. Thank you, Net. Makasih ya. Makasih loh. Tapi Sheila gak bisa datang, lagi ada project ya katanya? Sheila lagi reading dia. Oh gitu? Dia lagi ada... Tahun ini tuh dia ada 3 film rencananya. Series dan film. Tahun ini tuh, wow. Keren banget. Iya, alhamdulillah. Tapi bisa diganggu gak? Gak tahu deh. Coba video call. Kalau kamu memang suami yang dicintai, video call pasti diangkat. Emang video emang call? Ada yang video call yang gak diangkat suami istri? Gua. coba, Mas. Oh, ini beneran nih? Beneran dong. Di sini Net mana ngebohong sih, gak ada gak dong. Gue yakin banget di reject karena dia tahu gue lagi live terus dia pasti males banget konten-konten kayak gini. Iya sih, karena kata dia gak ada budget aja buat gue. Apa untungnya buat gue gitu. Jangan dikontrak namanya Vidi yang dapat ke rekening gue, apa untungnya buat gue. Bener lagi. Coba ya, kita coba ya guys. Gue yakin banget sih, banget lagi.
Coba. Tapi dia yakin banget ini gak diangkat loh. Enggak, gue yakin karena dia tembak live. Masih ada suaranya. Trrrr. Iya benar. Mohon maaf, pulsa Anda tidak cukup untuk beli rumah. Insya Allah ada, insya Allah ada. Ada. Gak ada yang denger ya. Ini gue yakin banget. Jangan berharap ya lu semua, jangan berharap. Tapi bentar deh, Mas Widi ya, dimana-mana nge-save phone number itu kalau pasangan itu ya istriku apa namanya? Ini, apa namanya? Coba lihat aja sendiri ya siapa coba. Nama KTP, nama Sela Dara Aisyah. Oh, oh enggak ya, ada romantis-romantisnya ya. Emang harusnya gimana lu? Istri lu gua pas pernikahan awal-awal sih gua bidadariku. Terus? Pas yang kesini-sini udah mak lampirku. Parah lu mah Gilang. Ya diangkat. Sudah ini ya, tidak diangkat ya teman-teman. Ya. Udah pasti dia tahu kayak, ah gue dikontenin, gak mau gue pasti udah tahu. Kalau emang gak diangkat cuma telepon ini, Mayang sama Cika lagi viral tuh kemarin. Si, Gilang. Lang, lu mau kemana Lang, arah sini Lang? Apa hubungannya sih Lang? Apa hubungannya? Sorry. Please Lang, sorry. Setelah lu ngomong gitu lu berharap kita mau gimana nih Lang? Lu ngarep respon yang kayak apa Lang dari kita Lang? Maaf ya. Oke. Lanjut aja ya ke Vidi ya. Boleh. Ke Vidi, kali. Ke Vidi. Oh, ada TV-nya juga. Mm-hmm. Ada videonya. Jadi ini Sela tuh kayak konsisten kalau tiap dia nanya tuh jawabannya tuh selalu konsisten. Oh ya. Iya. Ya. Mana sih? Yang itu. Yang itu. Nih, ini dia nih. Beriannya. Anaknya baik ya. Sayang sama orang tuanya. Baik. Ya baik. Bagus, nice. Orangnya nice. Ya, pertama gue akan menjawab dengan jawaban template, orangnya baik. Ya, Vidi. Karena orangnya baik, nice, keren, dan luar biasa. Vidi itu orangnya baik, sayang sama keluarga. Vidi itu baik, taat kepada orang tua dan negara. Vidi baik, sayang sama orang tua. Kalau dari aku sih karena Vidi orangnya baik banget dan sayang sama orang. Masih udah dijawab kayak gitu. Dan benar-benar konsisten loh dari awal itu beberapa kali tayangan dan nadanya sama loh. Iya. Nadanya di D minor ya tadi. Enggak ada nadanya gitu. Baik. Udah berasa kayak ini yang nulis Dylan, Vidi baik. Ah, baik. Benar. Itu juga. Iya, dari 2015 2016 sampai kemarin nikah, press conference nikah juga jawabannya sama. Gitu. Jadi waktu ditanya menurut Sheila Vidi seperti apa, udah tahu gue jawabannya kayak Vidi tuh baik sama orang tua. Mohon maaf, lu kan ada di industri kreatif ya, boleh gak jawaban lu lebih kreatif dikit gitu? Emang yang lu harapin tuh misalkan gimana? Gak tahu kan, harapan gue tinggi. Oh iya benar-benar. Oh maunya tinggi, jadi pakai agak sedikit berretorika mau ngomongnya. Iya. Kayak gitu, soalnya kalau misalnya orang nanya ke gue Sheila tuh kayak apa, gue jawabannya selalu beragam. Jadi gak ada tuh kompilasi yang dibikin di TikTok tuh kayak orang-orang yang tadi, itu gak ada tuh. Coba kita bertiga nanya ya, dari gue ya. Menurut lo Sheila gimana? Gue tuh sayang banget sama Sheila ya dari dulu. Karena menurut gue Sheila itu baik dan sayang sama dong, sama. Ternyata sama jawabannya. Tapi lebih kreatif Vidi daripada Sheila. Karena buktinya Vidi bikin lagu buat Sheila ya. Iya benar. Lagunya apa tuh? Lagunya aku tuh bikin... Yang itu ya? Lelaki karedos, lelaki karpet. Tuh gak ada romantis-romantisnya lah. Suka salah lagunya, gue mah udah tahu. Apa lagunya? Lagunya apa? Kerja keras sebagai pengusaha. Enggak dong. Kan Sheila namanya kan Sheila Dara Aisyah. Yeah. Jadi gue bikin lagu judulnya dari nama tengahnya. Okay. Jadi lagu ini sebenarnya gue buat tuh beberapa hari setelah gue lamaran Desember kemarin. Cakep. Jadi dapat tugas dari WO wedding untuk mempersiapkan namanya vow pernikahan. Tapi kan gue gak pernah ya nulis vow pernikahan, ini kan baru nikah sekali ya. Jadi kayak selamanya, maksudnya baru pertama kan kali. Baru nikah sekali. Gue kan baru nikah gitu. Iya, gak usah pertamain sekali. Iya benar. Maksudnya kan gue baru banget nih, gue gak ngerti gitu loh. Vow pernikahan tuh apakah gue harus bikin kayak ada pembuka, isi dan penutup, atau gue ada, gak tahu gitu. Malah kali. Iya kan, jadi yang gue tahu adalah gue bikin lagu. Jadi yang akhirnya gue memutuskan untuk bikin lagu yang isinya adalah doa dan
insya Allah janji gue ke depannya sama dia bisa menua bersama berdua sampai tua nanti. Amin, amin. Judulnya Dara itu ya. Itu kan terinspirasi dari lagunya Bunda Rita. Dara Rara. Enggak, Rara. Widya Aliano silakan diambil mic-nya. Oh, kita iya. Mau dengerin nyanyi ya? Dulu. Oke. Tanda cinta lo untuk sang istri, Sheila Dara Aisyah. Widya Aliano, Dara. Adara, endara. Bukan. Cari dan